yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Rabbia Guru kita bersama, Ayah kita bersama. Kita berdoa mudah-mudahan sehat-sehat saja, panjangkan umur, disampaikan cita-citanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istiqamah mengikuti beliau sampai dengan akhir hayat kita. Yang istimewa itu Wali Nagro Padang Bayan serta keluarga beliau juga sangat luar biasa. Kami ingin perhatikan istri beliau setengah jam bisa masak sendiri, luar biasa. Ini luar biasa. Ini keberkahan dia yang kita hormati, tua dengan roh dan Maria serta istri beliau juga berjuang dalam tasawuf. Dan itu juga wali-wali Nagro yang lainnya yang kita berkumpul di. Dan kita hormati sudah hadir bersama kita dan guru kita Tengku Saleh, orang tua kita, dan guru yang lain yang tidak kenal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Istimewa juga hadir bersama kita pada malam ini ada Rejek Kampung. Agama semua kau ada pada tangan
Jadi Nabi dulu, ibu-ibu yang sempurna, sebelum Nabi itu diangkat menjadi Nabi, Nabi itu dicintai oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu bukan orang Islam, dicintai oleh kabilah-kabilah tetangga kepada kaum Quraisy. Bahkan dicintai oleh Mekah, penduduk Mekah dan sekitarnya. Kenapa? Karena bagusnya akhlak Nabi. Orang-orang kafir itu cinta kepada Nabi. Bahkan Nabi diberi gelar Al-Amin. Nabi diberi gelar Al-Amin ini bukan setelah Nabi menjadi Nabi, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi ini sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Siapa yang beri gelar itu? Orang-orang kafir Quraisy. Semua orang itu cinta dan sayang kepada Nabi. Tetapi pada saat Nabi mendakwahkan tauhid, pada saat Nabi mendakwahkan kalimat tauhid, pada saat Nabi mendakwahkan kalimat thayyibah. Jadi kalimat ini banyak namanya. Kalau kita lihat dalam kitab Miftahul Falah ini lebih 10 namanya. Ada kalimat tauhid, kalimatut thayyibah, kalimatul ihsan, kalimatul ahdi, kalimatul urwatil wusqa. Banyak nama kalimat ini banyak. Pada saat Nabi mendakwahkan tauhid, maka pada saat itulah orang-orang yang cinta kepada Nabi berubah menjadi benci. Nabi dimusuhi bukan karena Nabi banyak uang. Nabi dimusuhi bukan karena Nabi berbuat yang tidak baik, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan. Tapi dimusuhi Nabi ini karena dakwah tauhid. Dan kita sudah saksikan hari ini, Bapak Ibu yang terhormat, sudah kita saksikan hari ini. Ya. Mana contoh? Contohnya saja, misalnya seperti kita sembahyang Jumat. Yang kita tahu sembahyang Jumat ini baru sah Jumat ini kalau ada orang 40 orang yang ahli Jumat. Apa ahli Jumat? Dia tahu sah dan batalnya Jumat. Dia tahu khatib itu salah bacaannya. Dia tahu khatib itu tidak benar bacaannya. Dia tahu. Dan dia itu 40 orang itu mustautin, putra daerah, bukan pendatang. Kalau tidak ada 40 orang, maka wajib ada duhur. Ini fatwa siapa yang? Ini fatwa ulama-ulama dahulu. Dan diangkat kembali oleh Abu Yahudawan ini. Tapi buktinya bukan hanya barangkali di sini nggak ada seperti itu kan. Kalau di tempat-tempat lain, termasuk di kampung Walid, tapi sembahyang Jumat itu sebenarnya sembahyang Jumat 500 orang. Tapi yang sembahyang duhurnya hanya 100 orang keluar sah. Yang lain itu keluar nggak sembahyang. Nah, ini orang yang tidak sembahyang duhur ini tidak ada orang yang lempar. Sebenarnya kan harus dilempar. Dia tidak sembahyang. Orang buat pesta, buat sukun, tidak ada orang yang lempar. Orang buat pesta di belakang rumahnya itu dibuat main batu, main domino, main judi, tidak ada orang yang lempar. Dibuat keyboard, dikasih hidup, nyanyi kuat keras-keras sampai jam 2 malam, tidak ada orang yang lempar. Tapi hari ini
Tapi kalau sembahyang siang, jangan kuat-kuat, nanti dilempar batu. Itu dulu pada masa Rasulullah, padahal Islam gharibah. Hari ini juga seperti itu. Sudah kita saksikan, kalau kita berdakwah tentang kalimat La ilaha illallah, dilempari dengan batu. Persis seperti permulaan Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah kamu, kata Nabi. Berbahagialah kamu orang-orang yang dianggap aneh. Apa aneh? Misalnya kita dikatakan orang dia suka gila. Gila berzikir. Kan enggak apa-apa itu, kan? Ketimbang dia gila, gila apa? Gilanya macam-macam. Dan gila sabu-sabu, gila narkoba, dan gila melempar batu, dan gila duduk di luar. Kita gila bersendir, gak apa-apa. Gila apa? Gila bersendir, gak apa-apa. Jadi bersikirlah kamu sebanyak-banyaknya hingga kamu dikatakan gila. Nah, itu petuah. Berpikirlah kamu sebanyak-banyak hingga kamu dikatakan gila. Nah, ini lebih baik daripada kita gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gila sama istri orang, istri kita ada, gila sama suami orang, suami kita ada, gila sama kebun orang, kebun kita ada. Jadi itu apa itu? Jadi ini Bapak Ibu ya, lalu untuk mendapatkan apa namanya, untuk mendapatkan Allah, Abuya katakan dalam makalah yang kedua tadi, hakikat itu adalah tipis hijab. Hakikat itu tipis hijab. Kalau kita mau katakan Allah itu dekat, maka Al-Quran jawab. Apa kata Al-Quran? Bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita. Lebih dekat Allah itu kepada kita daripada urat leher kita sendiri kepada diri kita. Kalau kita katakan Allah itu dekat. Tapi juga kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kalau kita katakan Allah itu jauh, maka Allah itu ada 70 ribu hijab. Ada 70 ribu hijab. Satu hijab itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, perjalanannya itu 500 tahun. Kalau kita berjalan kaki 500 tahun baru sampai. Lalu bagaimana kita menembus hijab supaya kita sampai kepada Allah? Kalau dengan nafsu kita, kita tidak akan bisa sampai. Kalau dengan ilmu kita, kita tidak akan bisa sampai. Kalau dengan hanya semata-mata amal kita, kita tidak akan bisa sampai. Dengan ilmu kita, dengan kepintaran kita, dengan amal kita, kita naik haji 30 juta lalu dapat surga. Emangnya surga itu harganya 30 juta bisa dibeli? Tidak. Dan seluruh orang pesantren, tengku-tengku pesantren tahu sebenarnya masuk neraka itu karena semata-mata keadilan Allah. Masuk surga itu semata-mata karena fadlnya Allah.
seluruh tengku-tengku orang pesantren tahu tentang ini. Tahu tentang ini. Bukan dengan amal kita. Lalu amal kita ini untuk apa juga? Amal kita ini hanya karena semata-mata kita patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah. Jangan kita mencari surga dengan amal kita dapat. Tapi untuk apa juga kita amal? Kita beramal ini karena patuh kepada Allah, untuk mendahirkan ubudiyah kita kepada Allah. Seperti apa yang disampaikan juga oleh guru kita tadi. Jadikan kita jadikan diri kita ini dulu sebagai budak, untuk mendahirkan ubudiyah kita. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diakui sebagai budak, baru diangkat oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita ibadah ini bukan untuk mendapatkan surga, tapi untuk menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah. Kita sembahyang dua rakaat baru kita minta surga kepada Allah, malu kita kepada Allah. Yang sudah diberi saja tak sanggup kita berterima kasih. Yang sudah diberi saja tak sanggup kita bersyukur kepada Allah. Yang sudah ada saja tak mampu kita syukuri, lalu kita minta lagi, malu kita kepada Allah. Malu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi makanya untuk menghapus hijab ini dikatakan di dalam kitab. Jadi jangan bilang enggak ada kitab. Sebab orang-orang pesantren sekarang dia tanya kitab apa. Ini kitab ini Syarah Risalah Tarekat Sa'adatun Naqsyabandiyah. Baca kita. Dikatakan di dalam kitab Tarekat Naqsyabandiyah ini, tariqul wusul ila Allah itu hanya dua. Pertama, suhbatus syekh ataupun suhbatul aulia. Dan yang kedua adalah zikir. Yang dimaksud di sini adalah zikir tarawih. Ini jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, maka juga guru-guru kita juga sudah sampaikan, ada orang dulu cerdas otaknya, bodoh hatinya. Ada orang cerdas hatinya, bodoh rohnya. Ada orang cerdas zahirnya, bodoh batinnya. Ada orang cerdas batinnya, bodoh lahirnya. Abu yang hari ini mendidik kita supaya cerdas dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki cerdas. Otak kita cerdas. Yang dimaksud otak yaitu akal. Akal kita cerdas. Hati kita cerdas. Roh dan sir kita juga cerdas. Ini yang dididik dan diajar oleh Abuya kepada kita. Kita saksikan mereka-mereka yang masuk penjara itu adalah bukan hanya orang bodoh. Yang masuk penjara itu dia profesor. Yang masuk penjara itu dia doktor. Yang masuk penjara itu dia mantan ini, mantan itu, pangkatnya besar, uangnya banyak. Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Mereka adalah orang cerdas. Tapi hanya akalnya saja yang cerdas. Hatinya bodoh. Hanya akalnya saja yang cerdas.
Iya, profesor. Kita baru mendapatkan profesor, kita harus sekolah dulu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12. S1 4 tahun, ini kalau cerdas ya. Dan 16 tahun. S2 2 tahun, 18. S3 2 tahun, dan 20 tahun. Membuat penelitian 2 tahun, 22 tahun kita sekolah baru jadi profesor. Itu kalau kita cerdas. Mendapatkan profesor itu harus sekolah 22 tahun. Tapi hanya cerdas otaknya saja, hanya cerdas akalnya saja, tapi hatinya lebih keras daripada batu. Jadi kita dalam ayat, batu itu jatuh kalau dilempar ke atas. Batu itu jatuh. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Tapi kalau hati kita dilempar ke atas, disanjung-sanjung, ini gak mau turun lagi. Nanti dicela sekali, gak mau datang lagi. Iya kan? Kalau malam ini dapat duduk di atas kasur, mau datang. Malam besok gak dapat duduk di atas kasur, gak mau datang. Mana lebih keras batu daripada hati kita? Lebih keras hati kita. Batu dilempar ke atas, dia jatuh ke bawah. Al-Quran katakan, kenapa dia jatuh? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita, hati orang-orang yang lemah imannya, begitu diangkat, dia pengen naik terus. Pengen naik. Tapi begitu jatuh sekali, dia malas. Maka Abu Ya katakan, penyakit yang paling besar dalam tasawuf ini ada dua. Yang pertama malas, yang kedua terhijab dia dengan Allah. Ini musibah yang paling besar, penyakit yang paling besar. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, inilah yang dididik oleh Abu Ya. Apa yang dididik oleh Abu Ya? Abu Ya ingin kita ini dekat kepada Allah. Abu Ya berjuang. Abu Ya berjuang agar kita ini kembali kepada Allah. Jangan kita ini kembali kepada hawa dan nafsu kita. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan kita. Seperti apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man istakhala ilahahu hawahu. Adakah tidak kamu melihat bahwa cukup banyak manusia dia menjadikan sebagai Tuhannya adalah hawa nafsunya. Yang dia jadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Ataupun dalam bahasa yang lain, mereka katakan Tuhannya adalah otaknya, Tuhannya adalah akalnya. Kalau sesuai dengan otak dan akalnya, dia mau. Kalau tidak sesuai dengan otak dan akalnya, dia tidak mau. Berbicara iman bukan akal. Berbicara iman adalah soal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman ada kubur, ada azab di dalam kubur, ada mungkar dan nakir, ada malaikatnya Allah. Ini bukan berbicara akal, ini berbicara iman. Dibangun dari kubur, mahsyar, hisab, sirat, dan sorga, dan neraka. Ini bukan berbicara akal, tapi berbicara iman. Berbicara iman. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, jadi juga guru kita katakan tadi dalam bahasa yang bagus, jangan seperti kita mengayuh
sampan, tapi sampan itu tidak kita buka ikannya. Betul ya? Sampan kita ikat di batang kayu, lalu kita naik ke atas sampan, kita kayu. 10 orang kita kayu, tidak akan pernah bisa bergeser sampan. Kalau sampan itu tidak kita buka ikan. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam hati kita ini, ada pertanyaan kira-kira begini, siapakah nanti yang merdeka di hari kiamat? Siapakah nanti yang merdeka di hari akhirat? Siapakah mereka yang merdeka nanti daripada api neraka? Adalah orang-orang yang merdeka tiap hari ini daripada hawa dan nafsu. Merdeka. Tidak ada orang yang bisa mengikat. Tidak ada orang yang bisa menghijab kita. Tidak ada orang yang bisa menghijab kita dengan Allah. Tidak ada orang yang bisa menghijab kita dengan Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa menghijab kita dengan guru kita. Kamu kalau kita katakan umpamanya, kamu boleh apa saja kamu katakan kepada saya. Kamu boleh apa saja kamu cela saya. Tapi jangan kamu ganggu hubungan saya dengan guru saya. Ini prinsip. Mau cela saya, silakan. Mau kamu tuding saya, silakan. Kamu hina saya, silakan. Tapi jangan kamu ganggu hubungan saya dengan guru saya. Jangan kamu ganggu hubungan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ganggu hubungan saya dengan Allah. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Belenggu-belenggu yang ada di dalam hati kita ini cukup. Kalau kita berpikir dengan akal kita, kita tidak mampu melepaskan ini. Melepaskan belenggu ini tidak mampu. Jangankan melepaskan belenggu ini saja, kita melakukan rukuk dan sujud saja kita tidak mampu. Para muazin mengatakan hayya 'alas shalah. Apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Apa artinya hayya 'alas shalah? Artinya ayo kita sembahyang. Tidak ada daya saya. Tidak ada kekuatan saya. Kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Mampu kita bisa rukuk bukan dengan nafsu kita. Kita bisa rukuk dan sujud bukan dengan kehebatan kita. Kita bisa rukuk dan sujud ini karena kasih sayang Allah. Kita bisa rukuk dan sujud ini karena hidayahnya Allah. Kita bisa berzikir ini hanya dengan kasih sayang Allah. Dan inilah yang kita harap-harapkan sampai akhir hayat kita. Kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diajarkan sama bapak-bapak yang sudah pernah suluk, sudah pernah bertarikat dan bertawajuh. Jadi kalau yang belum bercita-cita, cita-cita berarti suluk bertawajuh. Diajarkan dalam tarikat ada zikir namanya zikir ismuzan dan lain sebagainya. Di dalam kita berzikir itu kita dianjurkan menahan nafas. Kalau bisa sampai 21 kali. Baik itu zikir ismuzat atau zikir itu nafi isbat. Allah, 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 Allah dalam hati kita. Kita ada berzikir dalam tarekat Naqsabandi. Kamu angkat lidahmu ke langit-langit seperti terangkat lidahnya orang mati. Kamu tahan nafasmu supaya kamu nanti pada saat nafasmu tertahan untuk yang terakhir kalinya, kamu masih bisa berzikir. Makanya di
dilatih sekarang. Dilatih, dilatih. Dan di sini sebenarnya berzikir ini sehat untuk kesehatan. Menahan nafas dalam zikir ini untuk kesehatan juga. Apa tandanya? Paru-paru kita, kalau kita masuk ilmu kedokteran, paru-paru kita masih sehat. Apa tandanya? Kita bisa berzikir 21 kali satu nafas. Ini tandanya paru-paru masih bagus. Apa tandanya paru-paru sudah rusak? Tandanya tidak bisa berzikir. 3 kali sudah berzikir itu nafas sudah capek. Nah, ini tandanya. Tapi dilatih terus, dilatih terus, dilatih hingga bisa berzikir satu nafas 21 kali. Itu tandanya paru-paru kita sudah sehat. Jadi orang berzikir itu sehat. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Jadi makanya supaya kita merdeka ini tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan akal. Untuk menembus hijab 70 ribu hijab itu tidak bisa dengan nafsu dan akal kita. Ini hanya dua rumus, dua. Apa dua? Yaitu yang disampaikan dalam kitab tadi, hanya suhbatul awliya, hanya suhbatul awliya dan berzikir, dan berzikir. Jadi untuk melepaskan ini, Bapak Ibu yang melepaskan yang tidak baik yang ada dalam hati kita, hawa nafsu kita, belenggu-belenggu hati kita, teringat ini, teringat itu. Untuk apa kita ingat matahari besok? Kalaupun kita tidak ingat, matahari itu tetap keluar dia. Untuk apa kita ingat kopi besok? Tidak, kita ingat kopi itu tetap keluar dia. Kalau memang jatahnya keluar, tidak perlu kita pikir-pikir itu. Tidak perlu kita pikir-pikir. Itu ada sudah dijamin oleh Allah. Jangan kita sibukkan kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, lalu kita melupakan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Ini yang belum dijamin, apa yang belum dijamin? Mati kita dengan zikir ini belum ada jaminan. Ini yang belum ada jaminan. Maka ini yang kita pikir-pikir. Rezeki ini enggak usah kita pikir-pikir, ibu-ibu. Suami enggak usah kita pikir-pikir. Mati suami itu nanti dapat suami yang lain. Jadi kita bertawakal ini, jangan kita bertawakal kepada suami. Jangan kita bertawakal kepada kebun kopi. Jangan kita bertawakal kepada kerja kita. Jangan kita bertawakal kepada kantor kita. Bertawakallah sepenuhnya kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan ini mendapatkan ini, ibu-ibu yang terhormat, mendapatkan ini adalah dengan guru. Bukti lagi, ada buku, ada kitab. Ini tengku-tengku di sini banyak. Ada kitab sabar, 100 buah kitab sabar. Kita baca 100 buah kitab sabar, kita belum tentu bisa menjadi orang sabar. Tapi kamu berkhidmat saja kepada guru 10 hari saja. Kamu jaga saja sandal guru 10 hari saja. Kamu bisa menjadi orang sabar. Kalau berbicara ilmu, iblis itu lebih alim daripada kita. 70 ribu tahun dia menjadi guru besar, misalkan. Tapi karena dia merasa dirinya sombong, merasa dirinya lebih baik dari yang lain-lain, maka dia dilaknat oleh Allah, dijatuhkan. Jadi apa yang mengajarkan kita hanya ingin Allah saja. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada apa-apa.
Jadi itu. Jadi makanya pada saat kita diajarkan lagi dalam zikir, diajarkan dalam zikir nafi isbat, kalau diajarkan dalam zikir ismuzan, ini ada tiga ya. Ada tiga kelas. Nah, kalau dalam bahasa lain kita katakan ada tiga kelas atau ada tiga makam. Kalau kita di dalam tarekat Naqsabandi ada zikir ismuzan namanya 5000 kali pada kalam. Makanya dikatakan kelasnya kelas ismuzan. Kemudian naik lagi kepada zikir latarif 9, masih juga zikirnya ismuzan. Zikirnya juga masih ismuzan. Mana zikir ismuzan? Zikir Allah 1000 kali pada araf, 1000 kali pada sir, 1000 kali pada khafi, 1000 kali pada akhfa. 5, 6, 7, 8, 9. Maka dikatakan latarif 9. Kemudian naik lagi, masih juga zikir ismuzan. Naik lagi kepada Taif 11, berzikir pada nafsu natiqah 1000 kali. Kemudian berzikir jami'ul a'dha, seluruh tubuh kita ini berzikir. Nah, ini lebih aneh lagi. Kalau dia mau katakan sesat, ini lebih sesat lagi. Ajaran siapa ini? Ajaran Abu Yamudawan. Seluruh tubuh ini bisa berzikir. Dikatakan zikir jami'ul a'dha. Dikatakan zikirnya. Untuk apa ini? Untuk melepaskan belenggu-belenggu dunia ini. Untuk melepaskan ikatan-ikatan, sangkutan-sangkutan kita tadi. Ibarat sampan yang di kayu tadi, tapi masih terikat. Bagaimana kita melepaskan ikatan ini? Maka yang bisa melepaskan ikatan ini hanya guru dan hanya zikir. Guru yang mana ini? Guru yang terhormat, guru yang membawa kita kepada Allah. Guru mursyid. Kalau bapak-bapak mau katakan kami ini guru, boleh juga. Tapi namanya guru ta'lim. Ada guru ta'lim namanya. Guru ta'lim ini boleh banyak. Ada guru tarbiyah. Guru tarbiyah ini juga boleh banyak. Ada guru taslik namanya. Guru taslik ini juga boleh banyak. Tapi kalau guru irsyad atau guru mursyid, ini tidak boleh banyak. Guru mursyid itu hanya satu. Jadi yang bisa melepaskan belenggu-belenggu kita ini, belenggu-belenggu rohani yang kita ini, hanya guru. Ini juga diajarkan dalam tarekat Naqsabandiyah. Apa diajarkan dalam tarekat? Kumpulkan seluruh lataif-lataif zahirmu ataupun latifah-latifah bahir, dan kumpulkan semua latifah-latifah batin, hadapkan kepada gurumu, dan nanti gurumu akan membawa kamu terbang untuk menghadap Allah. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Maka hari ini kita berbangga, kita bersyukur, kita punya guru. Nikmat yang paling besar itu ibu-ibu di mana Pak? Nikmat guru. Nikmat suami sebentar. Nikmat suami sebentar. Ya ibu-ibu. Sama seperti orang punya tiga anak. Yang pertama nama anaknya adalah Harbin. Ini harpen ini gak sih dia? Paling-paling dia bisa ngantar kita sampai rumah sakit. Apa itu harpen ibu? Harpen itu adalah harta benda. Setia dia sampai di mana? Sampai rumah sakit. Itu anak kita yang pertama.
Anis. Ini diantarnya kita nggak sampai ke sampai diantar di pintu kubur aja. Dulu berjanji sehidup semati, tapi diajak masuk kubur nggak mau juga. Nah, anak yang kedua namanya Anis. Apa itu Anis? Anak dan istri. Kalau kita meninggal, dia antar kita sampai pintu kubur aja. Hey, siapa yang meninggal itu? Ayah saya atau ibu saya. Tadi kamu bawa ke sini pakai kasur, pakai tikar, pakai bantal. Kasur kamu bawa pulang lagi, tikar kamu bawa pulang lagi. Ya kamu kasih sama ayah kamu satu lembar. Gak dikasih. Gak boleh bawa masuk tikar dalam kubur. Gak dikasih. Kamu itu siapa yang meninggal? Suami saya. Kamu cinta sehidup semati? Masuklah kamu sekarang. Enggak juga mau dia. Bohong. Enggak mau. Jadi yang setia itu siapa? Yang ketiga, yaitu namanya Amsal. Apa itu Amsal? Amal soleh. Itu Amal soleh. Amal soleh. Jadi kembali kepada cerita tarekat tadi. Apa cerita tarekat? Kita bersyukur kita punya guru. Kenapa? Karena guru membantu kita bukan hanya sekarang guru. Guru bisa membantu kita nanti pada saat sakaratul maut. Guru bisa membantu kita nanti di alam barzah. Guru bisa membantu kita nanti di yaumil mahsyar. Jadi kalau enggak paham jangan kamu katakan sesat. Apa kata Nabi? Aksiru ikhwanakum. Perbanyaklah olehmu akan saudara-saudaramu. Perbanyaklah olehmu akan kawan-kawanmu. Kenapa? Karena pada setiap manusia itu ada syafaat. Cuman pada Nabi ini apa? Syafa'atul uzma. Syafa'at yang besar itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada setiap manusia ini ada syafa'at. Nabi katakan seperti itu, "Aktsiru ikhwanakum, perbanyaklah saudaramu karena pada setiap manusia itu ada syafa'at." Syafa'at apa? Nanti di hari akhirat dia bisa bantu. Nanti di hari akhirat ada orang yang bisa bantu hanya kawannya satu orang. Ada orang bisa bantu 5 orang. Ada orang bisa bantu 10 orang. Ada orang bisa bantu 100 orang. Kalau Nabi bisa bantu seluruh umatnya dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti itu. Apa ini? Makanya Bapak Ibu yang terhormat, berbahagialah, bersyukurlah kita punya guru yang selalu guru ini berjuang untuk kita. Abuya, ibu bapak-bapak yang terhormat, mau cari harta enggak perlu lagi. Abuya cukup kaya. Abuya banyak uang. Abuya pergi kampung kita, kita kasih uang 1 juta, 2 juta atau apa. Abuya juga sudah cukup banyak uang. Abuya cari pangkat enggak perlu. Abuya cari kemuliaan enggak perlu. Kalaupun kita tidak memuliakan, Abuya itu sudah menjadi orang yang mulia. Sudah jam 12. 5 menit lagi, 5 menit. Kalau mengaji doa itu sahur ini memang enggak terasa waktu. Tapi wali itu jadi jam 12 itu jam 5 menit lagi. Saya sampai sedikit lagi cerita. Itulah kasih sayang buat Abu. Abuya. Maka kan ada cerita dulu. Dulu waktu kita kecil-kecil dulu kan kita sering dengar ceramah. Waktu itu belum ada MP3. Ada ini kan cerita pendakwah-pendakwah dulu dan memang cerita itu ada. Begitu orang mau masuk surga, diproses. Sama orang masuk neraka diproses. Kata malaikat zamaniyah, kamu jahat sekali. Kamu masuk neraka. Datang malaikat Ridwan. Malik, tunggu dulu. Jangan kamu terlalu cepat ambil kesimpulan. Biar saya proses. Nah, ini kan ceramah tunggu dulu. Datanglah malaikat Ridwan.
jahat. Iya. Kamu begini begini. Iya. Kamu ada cinta sama ulama? Enggak. Kamu cinta kepada sipulan, sipulan itu cinta kepada ulama. Oh, itu ada. Karena cinta kepada ulama saja dia selamat. Apa artinya? Ini artinya guru membantu murid. Muridnya. Ini artinya guru membantu muridnya. Nanti ini kan ditanya kepada dia. Nah, nanti dibalik tanya lagi. Dipanggil ulama itu. Eh ulama, betul ini murid kamu? Diproses lagi. Ya. Jadi makanya siapa-siapa yang hari ini dia berbangga dengan gurunya, nanti di hari akhirat gurunya akan berbangga dengan dirinya. Kita harus bangga, punya guru itu harus bangga. Seperti kita punya ibu, kita punya ibu kita harus bangga. Kita punya ayah kita harus bangga. Kita punya kawan saja, kita sering cerita sama orang. Kawan saya, camat itu kawan saya. Waktu ditanya orang, dia beri apa sama kamu? Oh, dia gak beri apa-apa. Nah, dia gak beri apa-apa, kita katakan juga dia kawan kita. Apalagi guru yang sudah beri petunjuk, beri ilmu, beri hidayah, beri petuah, beri nasihat, beri jalan selamat, bukan hanya di dunia saja, sampai di hari akhirat. Masa kita tidak merasa bahagia? Ini Bapak Ibu yang terhormat. Ya, jadi makanya ini diajarkan di dalam tarekat, penting berzikir. Zikir yang bagaimana? Berzikir yang diajarkan di dalam tarekat. Abuya membuat nama Rabi' Sulaiman itu hanya sekedar nama saja. Ya. Dulunya Tawajuh Akbar, dulunya Tawajuh Keliling. Intinya sama. Zikirnya adalah zikir nafis, zikir nafis Pak yang ada di dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi makanya untuk menghapus ini dengan kalimat la ilaha. Ini pada saat kita katakan la ilaha, ini kita harus hapus semuanya sifat-sifat basyariyah. Harus kita hapus semuanya, tidak ada yang lain. Baru kita katakan illallah, yang ada itu hanya Allah. Yang ada itu hanya Allah. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mau katakan hebat, tidak ada. Mulia, tidak ada. Cantik, tidak ada. Bagus, tidak ada. Kaya, tidak ada. Kopi, tidak ada. Semuanya, tidak ada. Semuanya ini hanya permainan belaka, hanya sandiwara saja. Yang ada itu hanya illallah. Pada saat ini sudah lengket di hati kita. Diajarkan juga dalam tarekat kita melihat tulisan Allah umpamanya. Kita lihat tulisan Allah tertulis dengan tinta emas. Kita tatap, lalu kita rasakan seakan-akan tulisan itu berpindah di kening kita. Lalu tulisan itu turun ke hati kita. Tertulislah di hati ini. Lalu kita tatap tulisan itu yang ada di hati kita. Di hati kita ini bertuliskan Allah. Maka hanya itu saja yang lain. Hanya itu saja yang lain. Yang lain ini hanya sekedar bayang-bayang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan saya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas itu dan tidak ada ragu sedikit pun. Dia ada ragu sedikit. Tatanazzalul malaikat. Turunlah para malaikat-malaikat untuk membantu orang ini Allah takhafu, supaya dia tidak takut, wala tahzan, supaya dia tidak gundah.
supaya dia tidak gentar. Orang yang beriman itu la takhaf wa la tahzan innallaha, tidak takut dia, apapun dia tidak takut. Sebab semuanya ini adalah sandiwara. Cuman kita tanam kopi, tanam juga, tapi jangan ingat itu bukan tujuan. Kita pergi ke laut, pergi juga, tapi ingat itu hanya sekedar main-main saja, ganti olahraga gara-gara. Kita misalnya jualan kopi, buka kedai, buka juga, tapi ingat itu bukan tujuan. Kita bekerja terus, mau ke kebun, mau ke laut, mau ke sawah, mau buka toko, buka kedai, buka warung, silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, pada saat ini sudah lengket pada hati kita. Pada saat ini sudah lengket pada hati kita. Keyakinan ini sudah tumbuh dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada sedikit pun zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin, kan begitu pada permulaan sekali. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak ada ragu-ragu. Al-Quran ini dia tidak punya sifat ragu-ragu. Dan kita yang mengimani Al-Quran, mengimani Allah, mengimani hadis, mengimani Rasulullah, dan juga mengimani juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bi Rasulillah wa bima qala Rasul. Aku beriman dengan Allah dan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Aku beriman dengan Rasul dan aku beriman dengan apa saja yang disampaikan oleh Rasul. Lengket di hati kita. Apa kata Nabi yang terlain, melihat wajah ulama saja bisa menghapus dosa. Kenapa kita tidak yakin? Ini Bapak Ibu yang terhormat. Kita duduk di majelis ini, walaupun kita sampai di sini tertidur, 70 dosa kita sudah dihapus oleh Allah. 70 kebaikan diberikan oleh Allah. 70 derajat diangkat oleh Allah. Walaupun kita sampai di sini tertidur. Siapa katakan itu? Rasulullah, Nabi yang katakan itu. Kenapa kita enggak percaya? Jadi pada saat ini sudah yakin, seyakin-yakinnya disingkat saja karena waktu. Seyakin-yakinnya, maka adalah jazbah ilahiyah. Apa jazbah ilahiyah? Diangkat kita, diangkat dari sifat syaitaniyah, naik kepada sifat basyariyah, kemudian naik lagi kepada sifat-sifat mulkiyah ataupun malakiyah yang disebut dalam kitab ini jazbah ilahiyah. Bersifatlah dia dengan sifat-sifat mulkiyah. Apa itu? Dengan sendirinya dia bisa menjadi orang yang bertawakal. Dengan sendirinya dia bisa menjadi orang yang sabar. Dengan sendirinya dia bisa menjadi orang kanaah, menjadi orang ifah, menjadi orang tuah, orang safiyu, orang dermawan, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang mulia. Jadi sifat-sifat yang mulia ini diperoleh dengan apa? Dengan zikir. Dengan apa diperoleh? Dengan zikir dan dengan buku. Dengan zikir dan dengan buku. Dengan zikir dan dengan buku. Guru yang membimbing kita, guru yang mendidik kita. Apa kata Abu ya? Kamu carilah ilmu, tapi ingat, ilmu bukan tujuan. Kalau kamu jadikan ilmu sebagai tujuan, maka ilmu itulah yang membuat kamu jauh dari Allah. Beribadahlah kamu sebanyak-banyaknya, tapi ingat, ibadah ini bukan tujuan. Apabila kamu jadikan ibadah sebagai tujuan, maka ibadahmu itulah yang membuat kamu jauh dari Allah. Kamu bersama ibadah, bukan kamu bersama Allah. Ibadah ini hanya kendaraan. Tapi
boleh kita tinggalkan ini. Sama seperti kita sembahyang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ingat, yang kita sembah bukan Ka'bah. Kita kan sembahyang menghadap Ka'bah. Pertanyaannya, siapa yang kamu sembah? Ka'bah. Yang kita sembah itu Allah, tapi menghadap Ka'bah. Kalau kita sembahyang tidak menghadap Ka'bah, tidak sah. Kita cari ilmu wajib, tapi ingat, ilmu bukan tujuan. Kita beribadah wajib, tapi ingat, ibadah bukan tujuan. Itu tujuan kita adalah ilahi anta wasji walitaw. Jadi ini ibu-ibu mendapatkan ini. Bagaimana mendapatkan ini? Banyak-banyak harus. Banyak-banyak harus. Banyak-banyak harus. Ada zikrillahi dengan berzikir itu tenang hati kita. Kalau suami kita pemarah, itu ibu-ibu berzikir banyak-banyak. Insya Allah suami itu hilang marahnya. Iya, nanti kalau pulang suami itu ibu-ibu berzikir. Nah, enggak jadi lagi suami kita marah. Nah, kalau kita punya istri cerewet itu juga. Nah itu kalau istri kita lagi jadi enggak jadi lagi. Jadi makanya ibu-ibu sekarang kita punya anak bodoh. Gimana nih bodoh? Walid gimana anak saya bodoh? Mengaji enggak pernah dapat juara. Sekolah enggak dapat juara. Diajar ini enggak pandai. Diajar ini enggak pandai. Yang pandai hanya HP. Kalau HP pandai semua ya. Jadi sekolah enggak pandai, satu nambah satu enggak tahu, dua nambah dua enggak tahu. Tamat SMA enggak tahu juga, seper dua nambah seper tiga dia enggak tahu. Sekolah tamat SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun dia sekolah. Hah? Tapi seper dua nambah seper tiga dia enggak tahu, buang-buang umur. Ini kalau kita mau cari cerdas ibu-ibu, kita pergi ke dokter, Pak, ada apa? Boleh tanya sama seluruh dokter, enggak ada apa? Dikasih bodrek satu apa? Bisa dikasih lima balik sekali minum bodrek lima bisa apa persis. Jadi obat cerdas itu apa? Obat cerdas setelah zikir. Inilah Abu yang tunjukkan kepada kita supaya kita cerdas, bukan hanya otak kita cerdas. Yang bisa mencerdaskan otak, bisa mencerdaskan hati, bisa mencerdaskan roh, bisa mencerdaskan hati sir adalah zikir. Makanya ada zikir kalam, hati. Ada zikir roh. Ada zikir sir. Ada zikir khafi. Ada zikir akhwa. Ini apa nih? Untuk supaya iman itu bukan hanya sekedar otaknya saja yang beriman. Akalnya beriman, hatinya juga beriman. Hatinya beriman, rohnya juga beriman. Rohnya beriman, sirnya juga beriman. Khafinya beriman, akhfanya juga beriman. Jami'ul a'dha, seluruh tubuh kita ini beriman. Jangan hanya setengah-setengah. Jangan hanya lidah saja beriman, tapi tangan tidak beriman. Jangan hanya tangan saja yang beriman, tapi kaki tidak beriman. Seperti apa yang oleh sampaikan tadi. Apa mereka masuk penjara? Apakah mereka bodoh? Tidak. Akalnya cerdas, tapi hatinya. Ini bapak ibu yang terhormat, waktu juga lah yang memisahkan kita. Tapi sebenarnya sebelum Walid bicara pun, ya guru-guru kita sudah banyak yang berbagi ilmu, tua-tua. Tapi yang penting sekarang ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, carilah guru, berburulah dengan sebenar-benarnya. Penting ilmu, tapi lebih penting guru. Kenapa? Kalau hanya ilmu saja, tidak perlu guru, cukup belajar sama YouTube saja. Bapak-bapak, ibu-ibu mau tanya apa? Rukun 13, tekan YouTube, dia bisa jawab. Sembahyang tahajud, bagaimana caranya? Tekan YouTube, dia bisa jawab. Tapi pertanyaannya, YouTube, bisakah dia memberikan keberkahan kepada kita? Tidak ada. Yang bisa memberikan keberkahan itu, dari dada Rasulullah pada dada sahabat.
wa nurullah, cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat, kepada orang-orang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang dengki, tidak akan Allah berikan. Jadi bersihkan. Jadi carilah guru itu, bergurulah dengan sebenar-benarnya. Guru yang mana? Guru yang selalu mengajak kita pergi kepada Allah. Pergi kepada Allah. Bukan guru politik. Politik tak penting. Guru yang mengajak kita. Jadi bercita-cita dari sekarang, ibu-ibu, nah, kumpul uang sikit-sikit. Dan itu apa? Besok pergi suluh. Nah, besok pergi tawajuh. Nah, pergi pulang ke tempat rupiah. Jadi dari sekarang kita berencana. Keluar sedikit-sedikit, buat jelek, buat jelek, buat jelek. Nanti bulan Ramadan kita pulang subuh. Nah, ambil tarikan. Penting itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi